Guys, barusan nih aku nih ada orang dua datang, laki-laki dan perempuan lagi santai sambil duduk. Mereka memperkenalkan diri dan mereka memperkenalkan ajaran mereka. Ya buat saya gak jadi masalah ya. Tapi di sini saya setelah tanya jawab saya bilang. Untuk menghindari hal-hal pertanyaan yang lain yang membuat saya tidak mau berdebat atau tidak mau masuk ke dalam pembicaraannya, mereka menawarkan tentang agama. Jadi saya bilang, saya nggak punya kepercayaan. Terus mereka mempertanyakan lagi, saya stop. Saya bilang, saya tidak mau lagi ditanyain. Dengan senyuman lebar saya, bukan berarti saya tidak mempercayai ada Tuhan ya. Saya punya keyakinan saya sendiri, agama saya sendiri. Jadi saya lebih baik saya menjawabnya seperti itu untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan saya. Udah itu aja. Di sini banyak orang yang menawarkan seperti itu. Tapi saya selalu jawab, ya saya ateis, sudah itu aja. Untuk tidak mempersulit pembicaraan. Saya menghormati, saya respect dengan semua agama, termasuk agama saya sendiri. Jadi saya nggak mau perdebatin, nanti akhirnya berdebat, ya kan? Diajak aja. Itu yang membuat saya tadi bilang, sorry, saya nggak bisa ngelanjutin pertanyaan kalian. Buat sama kawan yang berbeda agama, saya tuh respect sekali. Ya. Cuma kalau memang mama orang yang orang-orang sini yang saya kenal yang hanya menawarkan gini dan begitu, ya saya lebih baik jawab seperti itu. Untuk enggak ada pertanyaan yang lain deh di kepala saya. Itu yang harus saya jawab. Apalagi lebih saya kan lagi sendirian gitu kan, lagi pengen ya itu bawa belanjaan lagi banyak kan. Nah ini saya bawa banyak belanjaan buat minggu depan, hari ke depan. Kasih rezeki lagi buat makanan, buat pemis. Nah itu aja.